Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan supir truk yang menabrak sejumlah pengendara sepeda motor melawan arah di Jalan Lenteng Agung Jakarta Selatan telah dipulangkan. Insiden kecelakaan tersebut terjadi pada Selasa, 22 Agustus 2023. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Bayu Marfiando mengatakan pihaknya masih mendalami kasus kecelakaan tersebut. Menurutnya, apabila ditemukan ada unsur kelalaian dari pengendara sepeda motor, maka mereka bisa dikenakan pasal. Dikatakan Bayu, sejumlah pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan bakal dimintai keterangan setelah mereka selesai menjalani pengobatan luka-lukanya. Bayu juga mengatakan, apabila dalam penyelidikan ditemukan kecukupan bukti, maka proses hukum bisa ditingkatkan ke penyidikan dan pengemudi sepeda motor bisa dikenakan sanksi pidana. Lebih lanjut, Bayu menjelaskan, pengemudi sepeda motor yang terbukti melawan arah dan menyebabkan terjadinya kecelakaan dapat dipidana 1 tahun penjara dan denda 2 juta rupiah.